Halo, hari ini gue bakal review sepeda mahal pada zamannya, yaitu tada, sepeda Brompton. Jadi beres gue cuci, buat ceki-ceki tuh beres gudang part-partnya, upgrade-an. Ini adalah Brompton M6R. Sedelnya pakai Brooks C17. Ini roller wheel-nya ada SO-Fix. Nah, ini Brompton. Ini kerennya untuk nanjak. Nah, yang pasti ciri khas sepeda mahal, bunyinya jangkrik. Oke. Ini masih mulus, punya yang ada di rumah. Ini dulu mahal sekali ya, 36 juta. Gimana menurut gue, stereotip aja sih. Ini berat banget sepeda ini, dengkul saya aja mungkin gak kuat ya. Terus si apa namanya, si climbing, buat climbing juga lama banget. Si langkahnya misal kita 2 putaran gitu. Ini kalau sama kita pakai ban 700, pakai ban 700 itu bisa 4-5 langkahnya dia gitu. Ini karena pakai ban 16 inch. Tuh, paketnya pakai Swabi One Slick. Tuh. Full spec dewa. Dulu. Terus ini semua Brompton. Nah, ini part-partnya. Cush, gue lagi beres. Kalau menurut kalian gimana? Ini sepeda worth it gak untuk di harga dulu di 36 juta ban di bawah? Soalnya ini menurut gue gak tahu ya, fungsinya emang buat kotaan kali ya, edgy kali ya dulu pada musimnya. Cuma keren sih. Good banget. Ini dari masih pakai rim brake. Kalau disc brake gak cukup kali ya. Oke. Ini ada kayak pompa tambahan gitu. Ini itu. Di sini. Cukup dulu ya. Oh iya, jangan lupa subscribe sama tonton videonya. Dah.